kita menggalakkan diri Tuhan. Saya ingatkan sekali lagi, mungkin ada yang lupa, penyumatan bahkan sebelah tanduk, penyumatan daya terbuka, penyumatan di kampus, apa yang kita ke depan dalam prestasi? Ya? Ya, Pak? Ya, Pak? Jelas? Silakan lagi. Baik dalam bidang akademik, proses registrasi, baik pun di bidang organisasi.
yang bisa membayangkan masa depan di Indonesia. Di sini saya akan menurunkan permohonan dalam hidup saya. Awal masuk sudah bertemu Bapak Rektor Pak Dodono. Beliau bilang pendidikan adalah proses yang memanusiakan manusia. Sampai saat ini saya selalu berdoa di dalam hidup saya. Apa yang disampaikan oleh beliau? Saya bertemu Pak Sibeng, seorang dosen yang tinggi, konsep seorang kami yang memang saya yang dimiliki oleh pribadi kita masih kasih. Saya bertemu Pak Taufik, seorang santri yang telah menjadi doktor, pagi mengajar, sore mengajar lagi. Saya rasa tidak banyak yang bisa melakukan ini. Saya doakan semoga beliau segera menjadi profesor. Saya bertemu Pak Eta, seorang dosen yang telah profesional, tetap berbohong dengan berbagai macam jurnal dan buku yang telah dibaca. Bunyes, seorang dosen dengan gaya mengajar yang lebih rapi dan penuh semangat. Selama saya sekolah, beliau adalah salah satu guru terbaik saya. Pak Budi, ahli bisnis ekonomi yang banyak buka pikiran kita tentang bisnis. Guru yang selalu energi mengajarkan kami bisnis digital yang mana